Tahu nggak malam hari ini? Nggak tahu. Kenapa sih Om? Kok tumben aku diajak ke tempat yang berbeda? Ini mau ngajak kamu candlelight dinner. Candlelight dinner. Ya itu bahasa Inggrisnya seperti iya. Itu. Di kafe ini. Heyo. Om, tapi aku mau tanya, Om tahu nggak sih awan-awan apa yang bikin aku senang? Awan yang mendung. Salah. Awan. I wanna be with you. Thank you. I will be with you too lah pokoknya lah ya. Ayo silakan ini. Iya. Bakwannya di mana? Kok bakwan? Ini kan ini namanya roti bakar. Oh, ini Om aku suapin buat Om. Makasih. Ya, dikunyah ya, jangan langsung telan. Enggak kunyah tuh. Ya udah, kan Om seret minum dulu minum. Oh. Nggak, kenapa sih? Kok ada becaknya banget gitu. Masa becak? Jangan, ntar pengen naik lagi. Ini ngomong-ngomong minumannya mana, Kak? Iya. Ini makan kalau tanpa minum gimana? Berhenti di tengah ini terus gimana? Oh, misalnya minuman dong. Seret nih, seret. Loh, loh, Pak. Udah goyang, Pak. Ditiup, Pak. Ditiup, Pak. Udah goyang. Kira lagi... Emang saya bekerja nyari duit untuk kalian. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Nih. Serap. Ini dari dulu ini. Dari dulu di mana aja lo kerja nggak pernah bener. Minumannya tuh mana? Waduh. Loh, Bapak perlu minum? Saya kira Bapak tuh kalau makan nggak usah minum kayak cicak, Pak. Langsung ditelan. Emang saya kadal, Pak? Kadal. Oh, sudah. Habis minum ini, habis makan. Siap, dong. Siap, siap. Saya akan siapkan minuman spesial buat Bapak. Nah, maaf gitu. Ya, Bu, ya. Iya. Oh. Yang lama ya? Iya, lama sebentar. Jangan lama-lama so, maksudnya. Cuk. Iya. Kaget gua. Orang jatuh berkali-kali di kursi masih lucu aja ya. Ayo, bangun. Bangun. Duduk. Enggak di studio, enggak di luar, tetap aja. Yang geser siapa tadi ini? Kagak ada geser, orang, ya? Kagak ada yang geser. Loh, Miranda yang geser ya? Duduk. Bisa enggak duduknya, mau didudukin enggak? Enggak, maksudnya mau didudukin di kursi enggak? Di aku yang harus dudukin kamu. Pakai apa tadi? Hah? Pakai apa tadi? Kenapa? Itu, pakai cinta dari aku. Apa tuh? Ngapain lama banget kamu? Bapak udah ganteng, sabar lagi ya. Apa? Ganteng? Iya. Kok kamu kok kalau ngomong suka bohong? Saya kan berusaha untuk menyenangkan orang. Pak, silakan diminum kopinya. Bapak udah berapa lama pesan minum, Pak? Dari tahun 1 sampai tahun 2019. Tahun 1 terakhir, umurnya 2000. Maksud 2020 baru nyampe. Bapak berarti termasuk fosil ya, Pak? Fosil yang hidup ya? Udah dimusiumkan. Udah, Pak, malu, Pak. Ya sudah, silakan dinikmati, iya, Pak. Iya, makasih ya. Maaf, ini yang bikin di sini siapa nih? Saya mau ketemu sama orangnya. Ketemu barisanya. Oh, barisannya sebelah sana, Pak. Enggak, sebenarnya itu barisan atau barista? Barista. Barista. Tapi ini cowok, Pak. Kalau cowok ya barista. Saya harus komplain. Silakan silakan sebelah sana, Pak. Harus komplain ini. Sebelah sana, Pak. Kenapa, Mas? Om? Mas. Iya, Pak. Ya, ini kok tumben lama tuh apanya? Karena bikin kopi itu butuh proses, Pak. Oh, jadi ini baristanya. Iya. Aku proses. Karena bikin kopi itu pakai perasaan. Ini sampai Om, bibir saya keringin loh. Ini mah Chico Jericho. Hah? Iya, ini mah main film, tentang iklan, ganteng. Oh, ganteng banget. Aku mau tanya dong, kopi-kopi apa sih yang bikin aku bahagia? Kopi lah aku. Ah, udah punya bini. Kopi apa yang kepengin deket sama aku? Apa? Kopi nang aku selamanya. Jeruk makan jeruk dong. Kopi apa yang disebelin orang? Apa? Kau pikir kau ganteng? Maksudnya ternyata sabar juga. Sabar orang emosian.
kopi spesial. Tuh Om, dibikinin kopi buat aku. Iya. Makasih ya, Kak. Oh, Mas ini Mas Ciko, oh. Jeriko, Arwana itu ini. Arwana. Oh. Rusak langsung nama orang, rusak saya langsung. Paling penggemar berat sama Mas Ciko ini kalau main film luar biasa. Film terakhir apa coba? Film terakhir apa? Film terakhir apa? Yang Om tonton. Lu itu toh? Apa? Layar di atas pohon itu kan. Dia mah, dia sendiri ya. Berarti pengalaman ya. Dia sendiri. Itu dalam saya. Pak Tukul belum nonton nih film tahu, saya Pak Tukul nih. Tapi waktu nonton. Kamu megang pialanya saya kan nonton. Oh gitu. Kamu juara kan. Luar biasa, dia memang gak gampang kepengen megang piala itu butuh proses. Tapi megang gini ya. Om. Ini yang kalau megang anak nih. Oh, ya kesayangan juga kan. Iya dong. Ini hasil karya ini. Mas Ciko. Betul, betul, betul. Saya mau nunjuk-nunjuk nih. Nanya, oh, nanya. Nanya. Nanya, nanya. Eh, nanya itu kalau di studio. Kalau di luar? Nunjuk-nunjuk. Katanya bisa bahasa Thailand ya, Mas? Nitnoi, Kap. Nitnoi. Bisa sedikit. Ajarin aku dong. Oh, ngerti Mas. Yo, baru tahu tapi ini. Tapi kalau perempuan dia. Jadi gimana? Ka, jadi kopkun ka, swadika. Kalau laki-laki pakai kap. Kap. Kalo... Jadi kalau misalnya di situ perempuan tapi ngomongnya kap, nanti curigain tuh. Jangan-jangan bekas laki. Oh. Aku mau tanya, Kak Ciko, kalau bahasa Thailandnya aku apa? Aku tahu, arahmu tahu. Mau ngomong apa ya dulu? Enggak, aku mau tanya dulu kalau aku. Biar mah tiap momen cari kesempatan. Beda, beda soalnya. Ya Allah. Arahnya, arah yang gak mau tak. Roger. Roger siapa? Roger Danuarta. Roger Danuarta. Mau ngomong apa dulu? Aku dulu, udah bahasa Thailandnya aku apa? Iya, mau nanya aku apa dulu? Iya, udah paham lah kebaca. Aku sayang kamu. Oh. I love you. Oh. Chan Rakun. Oh, Chan Rakun. Chan Rakun. Kalau yang bisa dimakan, digoreng dulu tuh apa? Apa tuh, Mas? Ayam kalkun. Jauh! Biarin aja biar dia senang. Jauh kepala lu keluar asem gitu, deketin gitu. Ulangin Kak ngomongin ke Mas Tukulnya. Ulangin, oh ulangin ngomongnya ke Mas Tukul ya langsung lupa tuh tadi apa Chan ya bahasa Thailandnya? Chan Rakun. Nah. Chan Rakun. Mau kopi lagi gak nih ngomong-ngomong? Wow, wow. Kok ngebul? Oh, wow. Steamer. Oh, pindah ya juga ampun, ya. Ya ampun, punya tukang kopi di kayak begini di rumah. Wow. Gue terus bikin kopi mulu kan 24 jam. Pasti pelanggannya. Masanya, aku pelanggan tetap. Asik. Curiga gue nih. Aku pelanggan tetap. Belum sembuh. Belum sembuh. Sudah. Oh, udah. Kalau profesional kelihatan ya, dari ini gak kaku kayak megang itunya semuanya iya. Gitu. Anak milenial modern gitu. Kalau kita kan harus pakai macam-macam. Tapi Kak Ciko kalau misalkan gimana? Kayak alat bikin kopi gini semuanya sama atau beda-beda? Beda-beda. Kalau ini kan mesin espresso. Dia pakai pressure, dia pakai tekanan. Biasa, ya. Jadi kalau misalnya mau minum yang cappuccino atau minum latte di sini base-nya kan pakai espresso base. Ini mesin espresso. Jadi harus Mas Ciko. Ya. Maaf ya. Sejak kapan suka buat kopi ini, Mas? Awalnya sih dulu waktu workshop untuk pendalaman film filosofi kopi. Tapi akhirnya keterusan sampai sekarang. Itu tahun 2014 awalnya. Mendalam ada seni tersendiri ya. Iya, ada kayak kuasa tersendiri. Kaciko dulu sempat sekolah. Kak Ciko dari Ica sama Miranda tuh. Fokus Ica, kerja. Salam fokus. Kembali buat Ica. Ya ampun ini syuting ya, masih aja misi pribadi. Ingat baby. Ini loh pada rame iya, cewek-cewek di belakang. Iya, kan gue enggak pernah syuting pada bikin edit. Miranda. Ingat Kimon. Apa nih, Mas? Apa ini? Ini kalau senjata seperti ini yang jadi Batman biasanya. Oh, Batman. Spider-Man. Oh, gue tahu nih, Spider-Man pasti nih. Spider-Man ini, Mas. Salah. Kostum begini pasti Scooby-Doo, Mas. Scooby-Doo. Buat Tukul. Mas Tukul, Pak Tukul, Om Tukul. Saya dipanggil apa aja tapi pakai hati itu udah rasanya luar biasa. Siap. Mas Tukul, silakan minum kopi Mas. Enggak usah monyong, enggak usah monyong minumnya. Biasa aja. Emang udah bibir-bibir saya sendiri, gaya-gaya saya sendiri. Coba mau. Minum tapi enggak monyong, bisa enggak? Enggak bisa. Udah dari dulu bawaan. Itu kesian itu Spiderman. Tapi ini belum pakai gula nih. Ya yang benar yang gini. Ya benar. Wah, keren emang Mas Tukul. Tapi enggak diminum nih. Yang punya kebun kopi di sana siapa? Siapa Om Tukul?
Gak tahu saya Pak sekarang. Spiderman dicuekin nih. Dari tadi. Kamu pakai baju Batman buat apa? Eh, bukan. Batman. Spider. Mau jemur pakaian. Dari tadi nyari perhatian dicuekin. Udah lempar-lempar lambang. Ngomong-ngomong nih. Gue tuh suka banget sama komik gitu kan. Dulu gue tuh suka jahil banget. Gue orang yang paling jahil. Nih nginget dia lagi lempar-lempar benang kayak begini. Kenapa? Nih. Dulu di sekolah, karena emang gue suka sama Spider-Man, gue suka lempar-lemparin temen gue lagi di kelas pakai benang. Gue bawa tuh niat dari rumah. Ada sejarahnya tuh. Ngayal. Jangan-jangan ini teman dulu yang dijahilin nih. Jangan-jangan. Coba buka dulu topengnya siapa lo? Enggak usah. Oh, enggak boleh. Buka. Ntar kalau dibuka honornya nambah pasti nih. Mukanya kelihatan nih. Coba lihat mukanya. Bagusan pakai topeng. Pakai lagi ya. Sapulet. Kameranya situ, lihat situ dong. Peak. Kameranya di sana, percuma. Nah, gitu masuk TV kan. Aduh, Pak. Jahil gitu, Pak. Jahil banget. Super jahil. Berarti kayak kameramen kukuh ini toh. Itu teman-teman kameramen diikat. Masa sih? Benang ini bandel. Tapi pernah enggak waktu? Pasti lu dong. Kak Ciko. Waktu jahil di sekolah pernah enggak sampai ada temennya yang bete banget dan enggak mau nanya kan? Sering. Sampai enggak mau temenan. Enggak mau temenan. Sering. Tapi akhirnya baik lagi enggak? Baikan lah. Nah, kan dulu. Kan suka banget dengan Spider-Man nih. Dari itu kan dari Marvel kan. Nah, kan toko Marvel banyak. Kenapa alasan milih Spider-Man? Mungkin sebenarnya sih gue sukanya banyak sih yang gue suka di komik-komik itu. Tapi kebetulan aja gue abis lagi baca buku ceritanya, abis baca buku, over excited, imajinasi berjalan tuh, coba mau bawa deh tuh. Sampai dibawa ke kehidupan nyata. Dibawa ke kehidupan nyata. Wow. Itu kalau udah namanya orang fanatik banget, suka banget ya. Iya tapi kan superhero, jadi iya, membantu kita semua, nggak apa-apa positif ya Om. Kita masih lanjut Mas, masih seru nih. Pemirsa. Seperti apa ceritanya Mas Tukul Arwana ini? Ciko. Ingat waktu saya masih muda. Nah, sekarang kok bentuknya begini? Kenapa? Oh, enggak tahu waktu kecil. Kenapa? Dulu kan kalau gini ganteng dong. Ya. Makanya jangan sampai tahu. Apa cerita Mas Ciko waktu kecil? Don't call me, I'll be back. Tetap di ini baru mat. Mata.